Sedangkan dengan keadaan cuaca tidak menentu, hujan akan turun pada bila-bila masa sahaja, menyebabkan laluan utama ini, laluan utama ini yang menghubungkan. Lebih lucu yang kayak gini-gini sih menurut gua. Lucu yang natural gitu ya. Ya, daripada yang kayak dibuat-buat gitu, gimmick. Susah nak dapat kawan masuk air macam ini maksudnya? Gak ngerti, gak sumpah, paham. Gak ngerti. Oke, kembali ke video reaction kita berdua, dan video kali ini seperti yang kalian lihat, aku tidak sendiri, ada Iki di sini. Halo guys. Aduh, udah lama banget Iki gak nonton channel aku ya, gak nongol di channel aku karena kita sekarang lagi ada musibah guys. Minta doanya dari teman-teman. Ayahanda Iki hari raya kemarin beliau kena stroke guys. Sampai saat ini masih dalam tahap pengobatan dan belum bisa bergerak ya Ki. Jadi yang kenanya anggota sebelah kiri. Jadi yang kena otak sebelah kanan, tapi yang gak bisa gerak sebelah kiri. Jadi Iki sekarang kondisinya lagi, kita lagi bener-bener sedih banget sebetulnya Iki. Makanya kita nyempetin bikin konten ini tuh karena video yang kita rasain kali itu adalah video lucu Iki. Video lawak gitu. Ini kita butuh banget video-video kayak gini. Karena you know guys, kondisi kita saat ini tuh lagi kurang baik gitu. Jadi jadi kita butuh video-video hiburan gitu guys. So teman-teman, langsung kita lihat video sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang mau gabung di channel. Jangan lupa klik subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali kita berdua upload video ke itu. Oke, sekarang kita play videonya. Video baru yang paling terkenal di Malaysia sepanjang zaman. Wih, sepanjang zaman. Oh, jadi ini dari tahun-tahun sebelumnya juga. Dan jangan lupa tekan loceng. Jadi bukan hari raya kemarin aja ya. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Oh, marhaban Iki harusnya Ramadan enggak sih? Marhaban. Sumpah. Anjir. Oh iya, dengerin. Iya. Marhaban tiba, marhaban tiba. Dia ketawa gitu kan. Tapi emang iya sih, marhaban juga masuk lah. Emang iya. Marhaban sama Ramadan kan mirip. Apa nih? Apa sih? Astaga, salah. Salah gak sih? Sumpah itu lucu anak kecil. Enggak maksudnya? Enggak ada yang itu ya, apa sih? Oh, ini kiblatnya harusnya ke sana, dia yang malah ke sini, bener gak sih? Iya. Maksudnya enggak ada yang apa nih? Bila masuk bulan puasa, auto sopan santun sam. Hah? Ngerti gak sih? Sopan santun. Bila masuk bulan puasa, auto sopan santun sampai nak melintas pun tunduk bagi tangan. Oh iya, jadi kayak punten, kayak punten gitu tadi. Naik sepeda gitu, lumayan, lumayan lucu. Anjir, jatuh anjir. Yang sumpah, yang videonya. Kali ini kamera enggak selamat, guys. Balik raya dari istana ke Dik. Maksudnya, oh bajunya. Apalah nasib abang nih sekarang agaknya ya. Setelah nonton video ini pasti ada motor raya anjir. Itu kostum Power Ranger enggak sih? Sumpah. Lumayan lucu, tapi gak terlalu lucu juga. Zaman sekarang nih motor pun takut dengan JPC, maksudnya? Oh, dari polisi, dikejar polisi gitu. Astaga. Motornya ikut kabur juga dia. Kenapa ditinggal gitu sih? Sebenarnya dah azan ke belum? Tuh. Tinggal sekali itu. Nah. Tadi dah tadi. Pasti si cowok itu mau nipu. Api-api. Terus? Pura-pura minum. Tuh kan. Oh, iya. Diludahin, Nam. Sumpah, anjir. Apa nih? Gila banget. Ini ada apa sih? Cik, malam ini saya pakai helmet. Polisi. Tak, itu kan saya tak pakai helmet. Kena saman. Ini saya pakai dah. Oh, dia laporan ke polisi. Cek meru tadi. Kena juga. Kena. Bagi tepi.
Oh, ngerti-ngerti. Dia tuh mau laporan. Sebelumnya gue gak pakai helm, gitu. Tapi sekarang gue pakai helm ke polisi. Yeah. Tapi ternyata dia gak pakai lampu spion, gitu. Yeah. Jadi tetap ketangkap, gitu. Kaca, Adam, ya. Kaca spion. Rumah terpaling memaling berpaling di paling raya. Anjir. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk belum rumahnya. Saya Ibrahim Saling. Saya ucapkan selamat hari raya, selamat zahir dan batin. Selamat sih. Saya selamat hari raya je. Selamat hari raya. Maafkan saya. Maafkan saya. Ngakak aja. Kasih telepon raya bertukar tragedi maksudnya. Itu sumpah di bawahnya anjir. Iki anjir, sumpah. Itu anak kecil nggak salah menurut gak salah, aku ya. Nggak salah menurut aku. Tak pasal-pasal dapat tengok show percuma maksudnya. Oh, iki hantu. Ih, ew. What is itu? Oh, dikira ada pianika gitu nggak sih? Keyboard. Apa pasti? Ini lagu apa ini ya? Lumayan. Itu lirik tambahan Abah pasti punya, soalnya enggak ada. Os. Nina ajak sahur, kena ajak racing katanya. Itu emang suara motor kan? Memandangkan dengan keadaan cuaca tidak menentu, hujan akan turun pada bila-bila masa sahaja, menyebabkan laluan utama ini, laluan utama ini yang lebih lucu yang kayak gini-gini sih menurut gua. Lucu yang natural gitu ya? Ya, daripada yang kayak dibuat-buat gitu gimmick. Susah nak dapat kawan masuk air macam ini maksudnya? Gak ngerti, gak sumpah, paham. Gak ngerti. Masuk air. Paham sih, gak ngerti, gak ngerti, sumpah. Lucunya di mana? Ih, garing dia, banget. Dia ngagetin apa gimana sih? Habis terawih more, habis terawih bola. Maksudnya more apa sih? Oh, as iki pakai baju Melayu dia, lihat. Oh, anjir. Sumpah. Sumpah. Sedap suara adik nih azan, tapi tergejut Pak Cipto. Salah. Ma, kalau kita juga pasti terkejut sih. Tinggi betul ilmu adik nih Pak Kai maksudnya. Dih, gak ngerti banget gue sumpah. Oh, itu sholat. Sholat di atas. Dan tau hero link gak? Iya. Dah jimat duit, ibu gak payah beli mercun. Oh, natural buatan. Oh, mana natural maksudnya buatan. Bayangkan balik dari teraweh ternampak makcik ini. Astaga iki, ini makcik tahu. Ibu-ibu anjir. Sumpah itu pernah lihat juga. Kambing zaman sekarang pun ada tuduh. Niat banget anjir ini. Semalam saya order nasi goreng biasa, ekstra pedas, telur mata asing satu bungkus, Nescafe satu bungkus. Ini apa? What? Telur mana ada, mata mana ada? Saya cakap telur mata kasih asing, bukan telur dengan telur punya mata kasih asing. Oh, udah tahu. Ini yang tas tuh kan, udah tahu yang tas. Lumayan lucu. Kira dia banyak yang gak masuk tahu jokesnya ke kita Madinah Madih. Munis banyak dah jadi beli. Bagi aku cantik sangat dah ni. Tapi ngapa boleh aku jadi seluruh aku sekali? Gak ngerti. Idea untuk hias kereta tema. Astaga iki emang segini ya kak. Sejedak jeduk ini. Oh itu ketupat. Belahan-belahan ketupat ini. Tapi ini menarik perhatian. Benar sangat puasa. Agaknya tuh tersalah lagi. Kalau ini burung natural lain kali macam abang nih punya melata maksudnya.
Oh, dia menjerit latah gitu. Lucu. Gak lucu tapi. Itu iya kayak dibikin gitu ya. Panas sangat masa bulan puasa sampai roh baju pun terkeruan. Astaga. Kayak melepuh gitu dah. Gitu. Kayak arwah-arwahnya dicabut itu. Arwah-arwah jahat gitu. Bila teroper confident arah kiblat. Salah Iki. Harusnya ke depan. Sumpah. Aku enggak paham lagi sama orang-orang ini. Malaysia. Kue raya tak jadi-jadi, kelang kabun anyam ketupat, rendang hangus dalam kuali, halam beraya lagi. Garing banget. Bila training masa bulan puasa, tenaga pun tak ada. Enggak ada tenaga. Sumpah. Yang megang banget. Tiga kok. Tiga TPI. Oh itu yang kayak jerak-jeruk yang kayak buat itu emang beneran kayak gitu dah. Iya kan? Gimik kah? Oh, baca dibilang di hidup. Apa nih? Rumah macam ni bukan setakat keluarga atau jiran je, pelancong pun datang beraya. Tengok rumah ini cantik. Oh iya, udah kayak ini kayak rumah hiasan gitu ya. Hiasan gitu ya. Oh my god, what the. Twin Towers pun ada. Enggak ada lucu. Sampai dalam bengkel kena kejar. Hah? Mau masuk bengkel kan? Ini parah nih. Oh, ke polisi. Sumpah. Dasar mas. Bisa-bisanya ada kepikiran masuk bengkel ya? Iya. Review. Sudah. Step. Cringy. Bila nak ajar anak pakai tudung masa raya, ayah pun kena tunjuk contoh sekali. Oh, ih lucu banget. Sumpah anaknya lucu banget. Oh, ini ayahnya pakai. Itu lumayan lucu, tapi gak terlalu lucu. Gak terlalu. Lucuan anaknya. Sumpah. Lucu ya anak cewek kayak gitu. Astaga Iki, emang segininya. Kah? Sumpah emang Malaysia sejedak-jeduk ini kan selama raya. Gak ngerti banget gua. Sumpah itu wajahnya jadi kayak okay, I'm fine. Kincana. Apa nih bayangkan benda ini berlaku masa OTW na balik kampung. Merah. Oh kecoa. Be aja. Bila esok raya tapi terus ingat kue raya terbuat lagi. Oke. Oh belum bikin kue raya gitu maksudnya. Ngelag dulu. Oke. Kucing takut raya sebab kena paksa pakai baju raya. Oh. Takut. Takut. Hah? Takut. Abang ini memang seorang ayah soleh yang hebat. Yuk, wow. Wow, oh my god. Aku pernah lihat video ini, Dam. Iya, kan. Ih, luar biasa ya. Iya, sumpah. Apa nih? Bila dah sampai panggil saya. Azma. Oh, Azma. Terima kasih juga. Apa sih lucunya? Terima kasih juga untuk Kirahman terlupa untuk kawan tunata. Ini pemain keyboard. Terima kasih juga untuk. Tapi ini semua. Terlalu. Ayo maaf batin. Yang tahu je tahu. Yang buat hari raya ni yang buat bulan puasa yang ni. Saya kaya baru ni yang kampung ni sedih. Yang kita banyak budak-budak kuih-kuih raya ni. Kita nak banyakkan, kita teruskan anak-anak kita takut hilang. Apa sih? Kayak berbelit-belit gitu gak sih bahasa saya? Kita hidup kita, sumpah. Jaga anak-anak kita. Sumpah gak nyambung dia. Gak nyambung-nyambung, tapi gak lucu. Biar aja. Jakat fitrah dan harta. Astaga, ini kostum. Oh my god, kostum. Bila member IQ lebih dari planet kita. Kipas angin dong. Kurta Raya edisi dari jauh boleh nampak. Astaga, kayak emang segininya kak. Emang segininya kak. You know. Sumpah. Se-JJ ini. Se-RGB ini kak. RGB banget aja. Se-RGB ini kan.
perkara paling misteri berlaku di bulan puasa maksudnya? Nyelap dam kayak kesanggut gitu. Si gila ke bahasa Sunda. Oh my god. Coba baca. Oh lagu. Oh lagu tapi udah garing, udah sering denger yang ini. Itu gigi. Ketawanya. Itu ketawa sih kan? Di. Sumpah banget. Gila dari kali Ultraman Puna berbuka puasa juga. Tuh kostumnya. Lucu yang natural gini gue suka. Bila beli baju raya online lah. Dia kan lagi sholat kayak gini. Terus itu sakunya di belakang. Sumpah, guys. Enggak, maksudnya dia salah pakai apa gimana sih? Salah pakai itu. Akatsuki ketika bulan puasa. Hah? Akatsuki ini? Akatsuki. Yang di Naruto. Be aja. Ingatkan Pak Kikuna. Nah, ini aku pernah lihat nih. Nanti nak marah lupa-lupa. Ikutan kah? Ikutan anjir. Parah sih. Jadi ya jago. Udah di band tapi masih OP dah. Kan udah tua juga kan. Doraemon ini macam kita kena rupiah. Kayak menikmati gitu ya. Gitu, tapi gak lucu. Maksudnya gak kelakar, tapi ini imut. Macam mana dia buat? Kok mundur sih? Sumpah. Oh rewind, ini pasti video mundur, ini gak percaya aku. Pom 13. Garing. Katanya boleh terbang nanti, nak elak jam balik kampung. Oh dia mau balik kampung pakai itu dah. Enggak terlalu lucu. Be aja. Bila datang lambat sholat raya. Maksudnya di luar. Sholat raya ini enggak kebagian. Yuk, kasihan banget. Dia jadi user link. Oh. Jadi user link. Sumpah. Astaga, kambing masuk. Kah? Ih, kak, kambing mau raya. Minta THR. THR raya, oh my god. Sumpah. Pahmi. Ada tulisan kamu juga. Dugaan laki di pagi raya sampai kena kongsi tempat duduk. Oh istrinya tidur kah? Ini kursi biasa terus? Terus? Dipakai tidur istrinya kan? Benar gak sih? Ini istri apa sih kok gede banget? Abu, tengok sini. Kucing pun ada. Ada muka macam orang bel. Baju raya lucu. Pakai baju raya dia. Atau hijau. Bila ayah tersilap pakai baju masa pergi sholat raya. Oh, kembali juga. Enggak, ini pakai baju istrinya. Oh, pakai baju istri. Avengers tumpang bersama Rim. Oh, ini tahu, ini yang kayak gini udah garing. Lama juga ya videonya. Macam mana? Lawak tak? Ada yang lawak, ada yang. Ada yang lawak. Ada yang biasa. Ada yang biasa juga. Tapi Fakta nak ucapkan sekali lagi selamat hari raya ya, kepada korang semua. Minta maaf zahir dan batin sekiranya Fakta ada tersalah bahasa, tersalah kata atau tersalah fakta di sepanjang video-video bulan puasa. Dan yang paling-paling penting sekali, kalau ada tertypo, sering Fakta kan king of typo. Dan yang masih dekat kampung tu, jangan lupa balik pula. Minggu depan dah start kerja dan sekolah tau. Hati-hati ketika memandu. Fakta bikin videonya sudah hari raya juga dah. Assalamualaikum semua, bye. Bye Fakta, thank you. Lumayan ya Ki? Lumayan. Ada yang buat seru. Naikin mood lumayan lah ya. Tapi mungkin karena kita orang Indo ya, kadang ada yang jokes yang gak masuk juga. Kita gak ngerti gitu. Nah ini penuh orang Malaysia pasti lucu banget. Kayak kita aja, kalau di kita ini lucu banget, di Malaysia tuh kayak belum orang Malaysia. Belum tentu lucu ya. Iya kayak gitu. Betul. Tapi ini lumayan menghibur kita.
kita yang kalau lagi main sedih gitu guys. Dan meskipun kita telat ya bikin videonya, tapi mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian juga. Kita sama-sama berdoa semoga tahun depan kita tuh bisa sampai ke Ramadan dan juga hari raya yang berikutnya gitu guys. So itu aja video kita kabar dua kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye bye.